Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Indonesia pun dikenal dengan masyarakatnya yang plural, memiliki beragam suku, etnik, budaya, dan tradisi. Perbedaan agama yang ada di masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi hambatan untuk mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai. Beruntung, masyarakat Indonesia sangat menghormati perbedaan, penuh kasih sayang, dan saling menghargai pemeluk agama satu dengan yang lain. Bahkan, kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masing-masing agama bisa berjalan aman dan lancar, seperti halnya di Tulungagung saat umat Hindu melaksanakan Hari Raya Nyepi. Pergantian tahun, biasanya para umat Hindu merayakannya dengan ritual yang bernama Nyepi. Saat melakukan ritual Nyepi, seluruh umat Hindu wajib berdiam diri di rumah. Mendahului tahapan tersebut, pada 2-4 hari menjelang Nyepi, para umat Hindu melakukan ritual pensucian diri dan lingkungannya. Ritual tersebut dinamakan upacara melasti. Di Danau Burat atau masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan Telaga Burat, Desa Sawo Campur Darat ini, umat Hindu Setulungagung melangsungkan upacara melasti. Tak hanya di Bali, Nyepi juga dirayakan umat Hindu di seluruh Indonesia seperti di Tulungagung. Namun, ritual Nyepi bukan satu-satunya ritual yang dilakukan umat Hindu dalam menyambut Tahun Baru Saka. Ada beberapa ritual yang berlangsung sebelum dan sesudah Nyepi. Upacara melasti atau melelasti adalah sebagai nganyudang melaning gumi ngamet tirto amerta yang berarti menghanyutkan kotoran alam menggunakan air kehidupan. Dalam kepercayaan Hindu, sumber air seperti danau dan laut dianggap sebagai asal tirto amerta atau air kehidupan. Memiliki makna upacara pensucian. Dalam ritual ini, semua umat Hindu datang mengenakan baju berwarna putih. Sebelum melaksanakan ritual, biasanya panitia dari tiap rombongan akan menyediakan sebuah meja atau panggung yang diposisikan membelakangi laut atau danau. Meja ini merupakan tempat untuk meletakkan berbagai perangkat suci peribadahan dari pura beserta beraneka jenis sesajian. Sebelum upacara berlangsung, para umat Hindu ini mengarak pratima atau simbol kekuasaan Tuhan serta kain putih dan beberapa sesaji. Selanjutnya, mereka menuju ke bibir danau untuk mengambil air suci.
Air suci yang akan dituju tersebut kemudian didoakan lalu dipercikan kepada umat yang datang untuk berdoa.